Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali di channel Ais Aisyah. Bagi kalian yang baru bergabung, selamat bergabung di channel saya, yaitu Ais Aisyah. Hari ini, kita akan membuat salad. Tapi, sebelum lanjut, menonton video saya, pastikan kalian sudah subscribe channel aku dan like jika kalian suka video aku. Karena subscribe dari kalian itu sangat berarti buat saya, dan itu akan membuat saya lebih bersemangat lagi untuk sharing ke kalian. Oke, sekarang kita akan langsung saja ke pembuatan salad. Saya sudah ada beberapa bahan. Saya memakai bahan yang sudah ada. Nah, di sini itu aku akan membuat salad dari buah beetroot. Jom. Jadi, untuk pertama kita akan mengupas buah ini, buah beetroot. Saya akan menggunakan ini. Ini warnanya sangat pekat. Sudah selesai dikupas, dan setelah ini akan saya parut menggunakan ini. Kemudian ini bawang putih. Dan halia. Dan menggunakan sedikit jahe atau halia. Dan setelah itu kita akan
pakai lemon. Sedikit garam, dan mayonnaise. Dan bumbunya, dan oke. Ini sedikit saja. Seperti ini. Tada! Ini hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar amin. Jadi buah bit ini manfaatnya banyak sekali. Mungkin bagi kalian yang sudah melihat video saya, video lama, saya di situ pernah makan buah bit biasa aja, cuma dikupas, dimakan biasa aja. Di situ saya masih awal kenal buah bit. Di situ saya bukan kenal sih, baru first time makan buah bit. Dan saya karena tak tahu khasiatnya, jadi di situ saya kurang suka. Dan selepas itu, suatu hari waktu saya bertemu dengan teman saya, di situ dia sedang makan buah bit dibuat salad. Nah, dia cerita, oh ini manfaatnya seperti ini. Ya, dari situ saya tertarik. Dan dari situ saya sudah mulai suka dengan namanya buah bit. Buah bit ini banyak sekali manfaatnya, termasuk untuk menambah darah. Terus bagi yang punya penyakit kanker, itu juga bagus banget mengkonsumsi buah bit. Ini buatnya simpel sangat, jadi kita tak perlu menggunakan api. Tinggal potong-potong, campur-campur, campak-campak gitu aja. Tak payah dimasak. Tapi kalau kalian buat masak pun juga boleh, kayak di sup atau dibuat makan makanan jenis lainnya. Atau yang simpel lagi, kita bisa buat minuman di jus. Insya Allah nanti video selanjutnya akan saya akan membuat jus buah bit. Thank you for watching. Maksalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.